ya, kita akan selanjutnya akan mereview tanaman ginjay atau yang mempunyai nama Latin Tevetia peruviana. Daunnya bermanfaat untuk mengobati asma, penguat jantung. Sedangkan pada bagian getahnya mengobati bisul dan obat luka, dan digunakan sebagai obat luka. Daunnya seperti ini. Ya, ini tanamannya, tanaman ginjay. Tanaman ini daunnya daunnya itu lancip, kecil sekali, kira-kira 1 cm sampai setengah cm ini daunnya, dengan ukuran mungkin kurang lebih panjang daunnya 10 cm, kurang lebih 10 cm. Ini daunnya, pertulangan daunnya cuma satu, lancip, lancip banyak sekali. Ini tanamannya, tanaman ginjay. Ginjay ini, getahnya, kita lihat akan getahnya, kita akan melihat getahnya yang digunakan untuk mengobati bisul, obat luka, bisul dan obat luka. Getahnya putih seperti ini, getahnya sangat putih sekali. Seperti ini putih, agak putih ini. Mungkin gambarnya kurang fokus sedikit. Tahu, getahnya sangat putih seperti susu. Tanaman ginjay seperti ini. Batangnya seperti kayu, kecil-kecil. Ini kecil sekali batangnya. Ini pohonnya. Pohonnya seperti ini. Batangnya, batang pohonnya seperti ini.